Assalamualaikum. Cobain sekarang yuk. Apa nih? Jatuh. Oke. Okay. Ini tadi nyobain zupa sup yang pas lewat depan rumah. Cobain dulu ya. Harganya murah sekali, 10.000 aja, Cin. Yuk. Apa ini? Isinya ternyata, yeah. Lebih panas. Cobain dulu deh, sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saking panasnya tuh, tapi nggak terlalu kelihatan asapnya ya. Oh, ini panas banget. Habis setiap sore lewat depan rumah sih, zupa zupa kayak gitu. Cobain dong sekali-kali, walaupun ini menu anak-anak sebenarnya, ya kan? Tuh isinya tuh cuman sup krim jagung gitu. Ada ayamnya sih, loh kelihatan. Oh, langsung kameranya. Kita coba. Krimnya kental, pas banget rasanya. Cocok buat anak-anak atau orang tua yang ingin sekedar menghangatkan badan ya. Lagi cuacanya lagi dingin, bawahnya adem. Tinggal nambahin keju sih sebenarnya ini, ya kan? Jagung, ayam, sup krim ya, tuh tinggal nambahin keju kayaknya makin enak dan juga sambal. Cuman ini pengen nyobain yang ori aja sebenarnya. Cobain lagi. Kalau nggak panas, bukan sup sup namanya, ya nggak sih? Gini lebih enak lagi nih. News. Pakai tangan deh lebih. Lebih mantap ya. Rasanya mantul. Jadi pilihan yang tepat nih buat kulineran kita hari ini. Ya, aku habiskan dulu. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.